DPRD Seruyan, Kalimantan Tengah, mendukung program pemerintah setempat dalam rangka memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat setempat. Anggota DPRD Seruyan, Bejo Rianto, menyampaikan pihaknya mendukung penuh program kerja pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan gratis bagi warga tidak mampu. Bejo menyampaikan, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Diharapkan melalui BPJS Kesehatan gratis, warga tidak perlu khawatir untuk membayar mahal saat datang ke pusat pelayanan kesehatan. Kami ini kan DPRD kan mitra kerja dengan pemerintah daerah. Tentunya apapun yang diusulkan pemerintah daerah dalam rangka memberikan jaminan kesehatan, baik itu yang bantuan langsung dari pemerintah berupa BPJS, kami sangat mendukung ya, sangat mendukung. Khususnya BPJS bagi masyarakat luas, masyarakat yang kurang mampu dalam hal ini ya. Bejo berharap dengan adanya sinergi yang baik semua pihak, seluruh program akan berjalan dengan lebih baik dan tepat sasaran. Dari Kabupaten Seruyan, Radianor, Antara TV Kalimantan Tengah, mewartakan.